Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, hari ini tanggal 22 Mei 2020, tepatnya 1 bulan lebih 16 hari setelah saya menanam bawang daun, yang mana bibitnya itu berasal dari sisa bumbu dapur. Jadi setelah umur 1 bulan lebih 16 hari ini, pertumbuhannya sudah segini ya tingginya. Dan sedikit informasi untuk sahabat semua, saya sebenarnya menanam sekitar ada mungkin 13 atau 12 bibit bawang daun dari sisa bumbu dapur ya. Akan tetapi karena ada sedikit kegiatan sehingga mengganggu kegiatan saya untuk merawat bawang daun ini, dan alhasil ya hasilnya seperti ini. Dari total 13 tanaman tersebut, yang tersisa hanya 3 tanaman. Ini pun 3 tanaman ini adalah 3 tanaman yang bisa dibilang dia berjuang sendiri, karena setelah umur 3 minggu atau 2 minggu saya lupa lagi, mereka ini tidak pernah saya siram lagi. Jadi saya biarkan karena ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Makanya tanaman bawang ini terabaikan. Dan hari ini adalah hari di mana saya akan memanen bawang daun yang sudah kita tanam sebelumnya. Jadi seperti ini ya. Benar-benar tidak terawat, karena daunnya saja sampai berukuran kecil seperti ini. Wajar sih ya, karena setelah 2 ataupun 3 minggu ditanam itu, ini tidak pernah dipupuk dan tidak pernah disiram juga. Jadi hanya mengandalkan kucuran air hujan, apalagi sekarang sudah memasuki ke musim kering. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Semoga video ini bisa menginspirasi sahabat semua untuk selalu tetap semangat bercocok tanam. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.